Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021, di mana Kabupaten Ciamis PPKM Jawa dan Bali diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Jadi kami dari jajaran Pokdarwis Kabupaten Ciamis kepada seluruh rekan-rekan Pokdarwis di se-Kabupaten Ciamis di wilayah kecamatan, desa, dan destinasi diharapkan untuk teman-teman semuanya menggelar aksi santun, yaitu pemasangan bendera putih di setiap destinasi wisata di serentak di se-Kabupaten Ciamis jam 10 hari ini. Jadi kepada teman-teman, inilah tanda bukti aksi santun yang dilakukan oleh Pokdarwis Kabupaten Ciamis beserta jajaran rekan-rekan Pokdarwis se-Kabupaten Ciamis pada hari ini, tepatnya tanggal 10 Agustus 2021. Para teman-teman, mari kita aksi santun bahwa PPKM diperpanjang kembali sampai tanggal 16 Agustus. Kita selaku pelaku wisata yang menaruh ataupun juga yang kegiatan sehari-harinya melalui kegiatan pariwisata, menyerah bukan berarti pasrah. Jadi kita lakukan aksi santun ini buat teman-teman semuanya, mohon bersabar, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, dan juga buat teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pariwisata, pelesir, pikir, mikir. Kabupaten Ciamis, bangkit teman-teman. Selamat tahun baru Islam. Pariwisata, tetap sabar, tawakal. Sama-sama pasti kita bisa. Ciamis banyak kultur, budaya, dan pesona alamnya yang indah. Oh, hey, ha, oh, hey, ho. Yang kita banggakan, oh, hey, ha, we,
Bob.